Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu update terbaru Kak Izan. Dia semakin semangat, terharu. Nah, di sini dari FS Channel. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Saya kayaknya terlewat pasal Kak Izan ini atau sudah lupa ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, nampak ceria sikit hari ni sebab saya jumpa akak tu balik. Nampak tak akak tu? Ingat kan? Ingat. Akak Nur Izan. Betul, Kak Izan. Okey. Ini semua dalam ni boleh? Oh. Boleh, tapi saya nak bagi dekat siapa-siapa yang datang kat sini. Saya terlewat yang Kak Izan ni. Kita terjah dia, kita tanya-tanya dia. Kan, mana tahu dia ada update baru kan. Jom. Let's go. Assalamualaikum kak. Saya nak beli donat kak. Ya lah okay. Baru hari ni tukar payung. Baru hari ni tukar payung? Ya. Payung baru? Baru belilah ni. Makin banyak akak jual eh. Makan buat lama. Tak sini. Payung baru bang. Hari ni. Hari ni launch. Tengok ni. Payung baru akak ni. Wow, mantap. Berapa payung ni kak? Ini RM65. Oh, okey. Tengok. Dah ada kek ni. Tak sugar wallet. Dah ada duit now. Ni mai sejahtera lah. Air sirap Selasih masih RM1. Ya bang. Masih kekal dengan harga RM1 eh. Alhamdulillah. Akak sihat. Alhamdulillah sihat eh. Makin meriah alhamdulillah. Terima kasih bang, banyak hari tu bang. Alhamdulillah banyak customer saya. Oh iya ke banyak? Ha, betul. Saya ni dulu saya satu tak habis. Sekarang 3 balang. Ui. 5 balang. 3 balang. Oh, hancur balik. Oh rezeki. Ni siapa punya kak? Ni saya punya kawan letak. Tahan berapa lama ni kalau stok macam ni? Dia boleh tahan 2 hari ya. 2 hari? Ha. Habis juga? Habis. Oh, alhamdulillah. Paling legend? Ha ni. Ini paling legend yang saya nak. Sebab abang buat viral lah. Tengok ni. Tinggal 3 je. Allah. Okey, 3-3 ni saya punya. Okay. Boleh saya pegang sekejap? Boleh, nak boleh, tengok boleh. Sama okay. Macam dulu boleh, tak? Okey. Tak sabar nak. Oi, macam kalau saya rasa lah. Kat sini, saya nak tahu rasa dia sama macam dulu boleh tak? Boleh. Satu berapa kak sekarang kak jual? RM2 juga. RM2 juga. Tak ada naik. Okey, berapa RM? Semua RM10 ke? Ha. Semua RM10. Alhamdulillah. Rezeki. Ya. Wan mesti kecoh ni saya makan. Confirm. Free bang. Free abang. Terasa. Bismillah, bismillah. Ini macam-macam apa ya guys? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa makan. Dia kena kacau dulu. Tengok ni. Ya Allah. Saya rasa ni lagi banyak lah isi dia daripada dulu. Ke sama? Apa ya? Tengok ni. Oh sagu okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat masa makan awal-awal dulu. Saya rasa macam saya baru first time makan sagu time tu. Bismillahirrahmanirrahim. Serius? Masih sesedap. Masih sesedap dulu. Allah. Legend. Yang kat sini memang wajib try. Wajib try. Okay, korang layan akak ni balik. Sebab kita nak tahu apa update akak ni. Apa lagi terbaru ni kak? Kita ada donut dengan mini shell. Pandang. Okey, mini okay. Shell. Oh ni. Woi, macam sedap satu guys. RM5 isi dia 4. Kak, tak payah kak. Hari ni saya belanjakan. Ambil sekali ni. Betul. Betul. Ni dah dapat. Okey, tak apa. Kalau ni ambil. Makanlah. Okey kak. Okey. Terima kasih bang. Ya bang. Okey. Baik bang. Donat ada berapa ni? Ada 5. Okey, RM5, RM6. Gebu. Kalau tak gebu boleh bagi balik. Dia boleh tahan 2 hari betul. 2 hari kita 2 hari ya. Kalau dalam 2 hari tu dikeras, okay. Kita tak gebu, okay. Tak lembut boleh bagi balik. Sekarang akak dah bagi waranti tau. Betul. Yang ni saya ada waranti. Dahsyat. Pun ada waranti betul. Dahsyat agak waranti. 2 hari dia tak gebu, tak lembut boleh bagi balik. Oh, ini perkembangan yang paling tercantik perniagaan akak. Sebab FS Channel lah saya boleh macam ni. Okey kak. Okay, kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sama. Okay, terima kasih.
Sama-sama. Baik-baik jalan. Sama-sama, comelnya. Saya nak dua donat. Boleh, boleh. Tapi nak plastik asing. Boleh, boleh. Sebab saya dengan Wan rumah asing-asing. Boleh, boleh. Sekejap, saya rasa coklat moist ni saya nak belilah satu. Okey. Boleh tak? Boleh. Okey, yang ni saya minta pisau kak. Tak, boleh, boleh. Okey kak, ini pisau. Okey kak, saya tak boleh lama-lama. Saya saja nak tahu akak punya perkembangan. Okay. Alhamdulillah, positif feedback akak bagi. Dengan berkat akak punya usaha, kami hanya bantu sikit je, tolong betul, promote betul, sikit betul, je. Betul. Banyak bang. Tapi akak tengok hasil yang sekarang. Ha, tengok. Banyak bang. Meja dulu kecil, sekarang jadi besar lebar. Alhamdulillah. Okay. Tengok abang ni senyum, je kenal daripada tadi, tengok. Nah, donat. Dia es batu apa? Hai, ada okay, sama-sama dek. Sama-sama. Akak ada apa-apa nak cakap dekat saya punya penonton ke? Ada. Saya ucapkan terima kasih dekat Azhar Channel, Yayasan Makfira, untuk peniaga-peniaja yang lain. Tetap semangat, banyak dugaan ke banyak cabaran. Kena tetap betul. Semangat. Betul, semangat, betul. Semangat meniaga, insya-Allah rezeki mesti ada. Apa cita-cita akak? Saya nak jadi peniaga yang baik. Lepas tu dapat untung banyak. Alhamdulillah. Saya untuk tolong mak dekat kampung. Ya mak, mak kena sihat mak. Kita dekat sini berjuang alam mak semua. Mak kena sihat mak. Kenapa mak, mak mak kak? Mak sakit ke kak? Mak sakit ke? Tak. Dia dah sihat dah. Dah sihat? Sebab 10 tahun satu kali. Allah. Oh jantung. Jantung. Mak semangat mak. Kena masuk YouTube. Hari ni kena beli sebab murah RM1. Ha. Tak apa, hari ni kita belanja bang. Eh? Nak donat bang? Okay. Okay. Abang Superman, dia tak nak buka visor. Okay. Apa nampak pun komen eh? Mu tepuk atas ni. Okey. Okey, baik bang. 107 tambah 7 114. Okey. Okey, so semua sekali kak tadi saya beli, ada orang datang semua 114. Saya suka dengan semangat akak, positif je selalu. Ambil peluang untuk tingkatkan jualan. Walaupun ada cabaran, ada dugaan kan. Betul, betul. Tapi akak tetap teruskan. Saya suka. Itu sebab kita datang balik semula. Tengok ada tambah-tambah. Okay, so RM114. Nak kak? RM114. Eh, ni banyak ni bang. RM114 ni kak? Tak apa. Eh, ni bukan. Betul. Kak ambil. Tak apa akak ambil. Untuk akak. Betul ke dia? Betul betul. Akak nak besarkan lagi perniagaan akak kan? Ni untuk akak ada 700 semua sekali. Daripada FF Channel dengan Yayasan Makfira. Penonton-penonton kami sekali. Terima kasih bang. Ya. Okey. Akak nak besarkan lagi ke akak nak modal lagi ke? Pulang kat akak. Sebab saya suka, akak boleh teruskan tingkatkan jualan akak lagi. Akak tu baik, mantap. So, saya dah Masya beli Allah. Akak Izan punya jualan makin bertambah, makin terbaik. Akak ni pun usaha kuat kan. Orang yang lalu kat sini, jangan lupa beli, support akak Izan. Eh? Banyak jualan ni. Okay. Okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe FF Channel. Betul tak kak? Okay. Jangan lupa apa kak? Semua penjaja, semua. Semua penjaja semangat. Ah, okey. Semua boleh, semua boleh. Ada apa-apa nak cakap kat mak ke? Ada. Mak semangat mak. Kita semangat dekat sini mak. Anak-anak mak semangat semua. Mak jaga jantung mak. Kita mesti boleh mak. Semangat mak. Semangat kita dekat sini pun semangat mak. Tak kira hujan ke panas ke, semangat mak. InsyaAllah kak. Okey kak. Saya pula nak berair mata kak. Tapi akak kuat semangat. Okey kak. Okey kak. Assalamualaikum. Terima kasih bang. Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, sebuah video yang membuat kita sadar betapa pentingnya ketika kita itu berjuang, betapa pentingnya ketika kita terus semangat, betapa pentingnya ketika kita berpikir positif, ya. Maka insya Allah ya, kalau kita tetap semangat, tetap istiqomah dalam berniaga,
maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita perlukan. Allahu akbar. Pesan daripada akak tadi ini apa? Kepada para niaga, jangan sampai patah semangat. Mau apa-apapun yang terjadi, tetap berniaga. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Pasti boleh, pasti. Ya kan? Allahu akbar. Dan akak ini tadi dah merasakan macam mana ketika FF Channel mempromosi istilahnya dagangan ataupun jualan daripada akak Izan ini. Dan alhamdulillah sekarang semakin ramai orang yang membeli. Bahkan air balang saja dia boleh sampai dalam sehari itu 3 kali. Tiga kali stok lah macam tu. Masya Allah, Allahu akbar. Dan itulah guys, kalau kita membantu orang, kalau kita istilahnya menyebarkan kebaikan, bagaimana istilahnya kita ini akan menjadi hal positif bagi orang lain. Ketika kita menonton video ini, ketika kita share video ini ke teman-teman sekalian, maka insya Allah hal ataupun energi positif itu akan datang kepada kita. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala karena kita menyebarkan, karena kita memberikan istilahnya kesempatan untuk orang lain untuk istilahnya tahu apa yang orang lain butuhkan ataupun perlukan. Sehingga kita ya yang hanya duduk diam saja istilahnya di rumah teman-teman sekalian ataupun di kantor dengan menonton video FS Channel lalu di-share ke sosial media teman-teman, ke Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ya, ajak teman-teman sekalian untuk istilahnya mengetahui video daripada FS Channel. Dan ketika kita tahu, maka kita juga yang dekat ya pergi ke sana lalu membeli, mensupport akak ataupun orang-orang yang jualan seperti itu guys. Dan insya Allah itu akan membuahkan hasil kepada kita semua karena kita sudah menyebarkan kebaikan, yaitu berbuat kebaikan juga. Apabila kita berbuat kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita. Apabila kita menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain, maka insya Allah kita akan lebih bahagia. Karena ingat, setiap apa yang kita lakukan akan datang terlebih dahulu kepada kita. Sama halnya ketika kita mendoakan, ya Allah berikanlah akak ini kesehatan, berikanlah tim FS Channel ini keberkahan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga kita doakan agar supaya Yayasan Maghfirah ini berkembang lebih pesat lagi sehingga ramai pedagang-pedagang ataupun penjajah-penjajah yang istilahnya tertolong ataupun terpromosikan daripada FS Channel ini. Kita doakan agar supaya lebih berkembang lagi. Maka doa itu akan sampai kepada kita terlebih dahulu baru kepada orang yang kita doakan. Seperti itu guys, itulah hukum yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, terus berjuang. Mari kita bantu, mari kita share, mari kita istilahnya sebarluaskan video-video daripada FS Channel. Jangan lupa guys untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya yakin FS Channel bisa berkembang lebih pesat lagi. Dan kita ini sebagai istilahnya reaction ya kan, content reaction, ingin juga menyebarkan, ingin juga istilahnya mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan yang di FS Channel berikan. Seperti itu guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa ya kan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.